tarif maupun non-tarif barrier. Nah, barangkali ini nanti Pak Hasan Klip bisa menyinggungnya lebih banyak, agar Indonesia tunduk. Nah, tunduk ini perlu digarisbawahi kepada kepentingan-kepentingan negara maju tersebut. Dan istilahnya itu, bukankah ini merupakan bentuk baru dari suatu neo-kolonialisme, gitu ya, bentuk baru dari kolonialisme yang sebenarnya ya memang masih banyak yang harus kita benahi. Meskipun saja tidak bisa selesai dalam diskusi atau seminar kali ini, maka dari diskusi seminar kali ini diharapkan adanya pandangan yang apa istilahnya berkeadilan dalam memahami hutan dan pengelolaannya, bukan hanya dari barangnya, tapi dari fungsinya. Dalam era prinsip pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management, cara pandang hutan adalah sebagai ekosistem secara utuh yang harus memberikan manfaat atau fungsi ekonomi, ekologi, sosial, budaya masyarakat, baik bagi generasi yang sekarang ini maupun generasi mendatang secara berkelanjutan. Sebagaimana kita tahu bahwa fungsi ekonomi tersebut adalah hutan mampu dijadikan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, atau istilahnya forestry for people, sebagaimana dimaksud pada deklarasi Jakarta tahun 1978. Ya. Fungsi ekologi adalah memberikan jasa lingkungan dengan fungsi konservasi, reservoir of biodiversity, menjaga dan mengendalikan siklus ekologi, baik siklus karbon, oksigen, air, unsur harga, unsur hara, dan siklus iklim. Fungsi sosial budaya masyarakat, bahasanya hutan, menjadi titik bertumbuh kembangnya kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dan kalau kita perhatikan selama ini bahwa perkebunan sawit itu memenuhi semua fungsi atau kriteria tersebut di atas. Ini sebagai pengantar saja. Selamat mengikuti diskusi seminar ini. Saya kira ini bahasan yang menarik, yang mungkin saja membutuhkan waktu yang panjang. Dan jika tidak cukup, mohon panitia bisa memberikan tambahan waktu sebisa mungkin. Dan jika masih saja tidak cukup, maka dapat dibuat putaran kedua dan seterusnya. Terima kasih kepada semua pihak, kepada Bapak Dubes Hasan, para narasumber, para penanggap, ibu-ibu peserta diskusi seminar ini, dan tentu saja kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara yang hebat ini. Jempol yang banyaklah untuk panitia ya. Mohon maaf atas nama panitia juga jika ada kekurangan atau bahkan kesalahan di dalam penyelenggaraan ini. Semuanya adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industrial Revolution, 18th to 19th century. From the mid-18th century to the mid-19th century, agricultural production increased significantly. The huge increase in food output supported the expansion and sustained a large population and boosted trade. The biggest driver of deforestation is agriculture. Farmers chop down trees in order to plant crops like soybeans, palm trees, and cocoa, or to make room to raise livestock for beef. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. I was saying the reality of this vote is it's been driven by producer interests here in Europe, specifically the biofuels industry at home. It's a much less efficient product. Producing rapeseed is, in terms of the
ratio of tonnage to energy about 5 times more costly than using palm oil. Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive 2 ya, and Delegated Regulation Uni Eropa karena bersifat diskriminatif terhadap sawit kita. Selanjutnya, sesi pemaparan dipandu oleh Feni Sofian. Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, siang menjelang sore. Dan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang berada di Eropa. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara INA Palm Oil Talk Show yang dipersembahkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Perkenankan, saya Feni Sofian untuk memandu acara pada siang hingga sore hari ini. Dan kita di sini juga sudah ada para pembicara, kemudian panelis dan juga tamu undangan yang spesial sekali karena sudah berkenan untuk menyempatkan hadir, yakni ada Bapak Dubes Hasan Kleb, Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa. Halo Pak, sudah diaktifkan ya videonya. Mohon untuk para panelis diaktifkan. Selamat siang. Ya, jadi bisa menyapa semuanya. Terima kasih Bapak telah hadir. Kemudian ada Profesor Yanto Santosa, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Teknologi Bogor. Mohon maaf. Kemudian ada Dr. Insinyur Petrus Gunarso. Kemudian ada Ibu Belinda Arunarwati Margono. Ibu, terima kasih sudah menemani saya. Di sini kita berdua perempuannya kayaknya, Bu, ya. Berbicara tentang deforestasi, palm oil, dan kehutanan. Terima kasih, Ibu, sudah berkenan hadir. Kemudian ada Bapak Basuki Sumawinata. Ada Pak Sadino dan juga Pak Bandung Sahari. Dan juga ada Bapak Iwan Suyudi Amri dari Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait Pakistan juga bisa ya, mohon perkenannya Bapak. Kemudian ada Pak Toto Prian Namto dari Konsulat Jenderal RI di Karachi. Kemudian Ibu Musdalifah Mahmud rupanya belum hadir bersama kita, tapi beliau sudah confirm untuk hadir bersama kita di sore hari ini. Kemudian ada Bapak Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Pak Dupito Simamora. Terima kasih Pak Dupito, selalu hadir dan mendukung sawit Indonesia. Pak Dupito merupakan Deputi Eksekutif dari SIPOPSI. Kemudian Pak Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif GAPKI. Pak Kacuk Sumarto, Wakil Ketua Umum GAPKI, yang tadi sudah memberikan sambutan. Dan tentu saja Pak Tovan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam acara INA Palm Oil. Untuk diketahui, acara pada sore hari ini yang mendaftar 300 orang. Ini kayaknya berkat Pak Dubes yang sudah berkenan hadir. Jadi terima kasih banyak. Ada 300 orang yang terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Eropa dan maupun di Asia. Kemudian ada akademisi dari seluruh Indonesia dan pelajar Indonesia dari dalam maupun luar negeri yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia. Kemudian ada juga jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat dan tentunya masyarakat pada umumnya. Baik, hadirin yang berbahagia, tahun 2019 Parlemen Uni Eropa memberlakukan kebijakan Renewable Energy Directive atau RED2. Dalam kebijakan tersebut, sawit Indonesia dinyatakan tidak dapat memenuhi standar Uni Eropa karena dituduh penyebab deforestasi dan indirect land use change. Imbasnya, ekspor CPO maupun biodiesel terganjal. Namun, bukanlah pertama kalinya sawit Indonesia dihambat. Kali ini nampaknya sudah keterlaluan, tapinya sampai Indonesia melayangkan surat protes ke Lembaga Perdagangan Dunia atau WTO. Pemerintah Indonesia menganggap kebijakan RED2 bersifat politis semata, perang dagang, dan diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Dubes Hasan Kleb, Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa. Kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kacuk Sumarto dan para pimpinan GAPKI, Bapak dan Ibu pembicara dan penanggap, Ibu Feni Sofian selaku host webinar, dan tentunya kami juga ingin menyapa kolega kami Pak Dubes Iwan Amri di Islamabad dan Pak Konjen Totok di Karachi. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta talk show, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih pertama atas undangannya dari GAPKI untuk partisipasi pada acara talk show ini. Meskipun tema virtual talk show hari ini mengenai
Palm Oil and Neocolonialism Agenda sangat menarik untuk dikaji bersama. Namun sesuai permintaan, kami akan tetap mencoba fokus pada tema yang diminta, yaitu dinamika isu sawit di World Trade Organization atau di WTO. Jika waktu memungkinkan, kami juga akan sedikit share mengenai isu sawit di luar WTO yang ada di Jenewa sini. Karena bukan hanya di WTO, ada beberapa organisasi internasional yang sudah mulai menyentuh masalah sawit. Ingin sharing juga dengan Bapak dan Ibu, dan termasuk mengenai kampanye negatif atas palm oil. Kami yakin, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Feni tadi, bahwa Bapak dan Ibu mengetahui betul bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan ke WTO. Jadi bukan protes, Ibu, tapi gugatan. Kita mengadakan gugatan ke WTO terkait kebijakan Uni Eropa yang akan menerapkan pembatasan sama dan phasing out penggunaan palm oil untuk produksi biofuel di negara-negara Eropa. Sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 11 Desember 2018, Uni Eropa menetapkan Renewable Energy Directive, atau disebut dengan RED II, karena yang RED I sebelumnya sudah berlangsung, yang bertujuan mengatur sebetulnya binding target penggunaan energi terbarukan oleh negara anggota EU sebesar 32% pada tahun 2030. RED II ini menerapkan instrumen phasing out penggunaan biofuel yang masuk dalam kategori high risk of indirect land use change atau high risk ILUC. Memang selanjutnya EU menyepakati pada bulan Maret 2019 tanggal 13 mengadopsi Commission Delegated Regulation atau kita kenal dengan disebut Delegated Regulation atau DR sebagai pelaksanaan aturan pelaksanaan dari RED II. Delegated Regulation atau DR tersebut mengatur secara lebih lanjut kriteria untuk mengkategorikan jenis biofuel yang termasuk low and high risk, ILUC. Kriteria utama untuk kategori dimaksud menggunakan standar atau indikator tingkat emisi akibat perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau yang disebut ILUC. Dari kriteria yang ditetapkan dalam DR, sangat disayangkan kelapa sawit masuk ke dalam kategori high risk, ILUC, karena memiliki average annual expansion-nya di atas 1% sejak tahun 2008. Dan itu masuk di pasal 3 di DR. Selain itu, dalam rangka memenuhi target yang ditentukan dalam RED II, Prancis secara unilateral menerapkan kebijakan penurunan tarif pajak untuk produksi biofuel atau disebut trans fuel tax yang dianggap sustainable berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam RED II. Dalam kebijakan tersebut, karenanya biofuel berbasis kelapa sawit dikecualikan dari skema penurunan tarif pajak. Bahkan meskipun nantinya kelapa sawit yang digunakan berstatus sustainable. Berdasarkan itu, sebetulnya Indonesia sudah beberapa kali, kami di sini di Jenewa, Bapak dan Ibu sudah beberapa kali mengangkat isu RED II, isu DR, dan trans fuel tax itu kita ajukan dalam topik yang disebut dengan, dikenal dengan specific trade concern atau STC. Jadi mengenai kebijakan mereka pada serangkaian pertemuan Komite Technical Barriers to Trade atau TBT-nya WTO. Namun sangat disayangkan setiap kita intervensi dan mempertanyakan kebijakan EU selalu menyatakan bahwa kebijakan RED II tidak mendiskriminasikan penggunaan kelapa sawit untuk proses produksi biofuel di EU dan karenanya menurut mereka sudah sesuai dengan aturan di WTO. Mengingat posisi EU yang terus kokoh untuk melakukan kebijakan tersebut, Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Dispute Settlement Body atau DSB, DSB WTO. Gugatan tersebut sebetulnya mencakup 18 measures terkait dengan RED II, DR, dan Trans Fuel Tax. Jadi kita kuliti betul itu ketiga kebijakan itu
mana yang menurut kita melanggar aturan WTO dan ditemukan ada 18 measure yang dianggap oleh kita telah melanggar baik TBT Agreement, GATT 94, atau Agreement on Subsidized and Countervailing Measures. Utamanya adalah tadi sudah disampaikan pembatasan dan phasing out. Yang kedua, diskriminasi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit jika dibandingkan dengan biofuel berbasis minyak nabati lainnya yang diproduksi di EU. Adanya pembatasan impor, adanya pengurangan pajak di French Fuel Tax, adanya pemberian keringanan pajak yang menurut kita itu merupakan bentuk subsidi yang dilarang. Nah, berdasarkan itu, kita akhirnya pada tanggal 9 Desember 2019, kami selaku wakil tetap RI di Jenewa atas nama pemerintah Indonesia melayangkan surat permohonan konsultasi kepada Uni Eropa dalam kerangka penyelesaian sengketa di WTO untuk kebijakan RED II, DR, French Fuel Tax. Permohonan itu kami kirim tanggal 9, tanggal 19 Desember Uni Eropa langsung menyampaikan menanggapi dan menyanggupi. Karena sesuai aturan, sebelum ada pembentukan panel, wajib hukumnya kedua pihak harus konsultasi untuk mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian sengketa secara amicable solution. Dan jika EU tidak menanggapi surat kami selama 10 hari sejak diterima, sejak dikirimkan, maka ada dua hal. Kalau EU tidak menjawab atau EU menolak, maka Indonesia secara otomatis akan meminta pembentukan panel. Oleh karena itu, EU langsung dalam jangka pas hari terakhir, waktu itu sore hari, 10 hari terakhir, mereka menjawab menyanggupi. Akhirnya konsultasi berlangsung pada tanggal 18 Februari 2020 tahun ini, awal tahun kemarin ini. Ada beberapa negara yang minta join consultation dan dia mengajukan ke Uni Eropa, bukan ke kami. Dan disepakati oleh Uni Eropa, Guatemala, Costa Rica, Malaysia, Thailand, dan Kolombia. Sehingga sewaktu ada konsultasi, mereka mengirimkan wakilnya untuk ikut dengan kita, hanya mereka tidak diberi kewenangan untuk bertanya. Mereka hanya menyampaikan statement di opening remarks saja. Indonesia mengajukan 108 pertanyaan ketika konsultasi dengan EU terkait berbagai sub-isu terkait kebijakan RED II, seperti perspektif EU mengenai perubahan iklim dan emisi karbon dioksida, tujuan dan target RED II, kriteria saving emisi gas rumah kaca, kriteria sustainability, kebijakan terkait RED II, high risk feedstock, low ILUC risk biofuel, dan banyak lagi sehingga pertanyaan berjumlah 108 negara. Tapi sangat juga disayangkan EU memang tugasnya EU untuk mempertahankan kebijakannya, jadi EU tetap bersikukuh di situ bahwa kebijakannya, apakah itu RED II, DR, dan French Fuel Tax tidak mendiskriminasi produk sawit. Oleh karena itu, di akhir konsultasi ketika kita ada perbedaan pendapat, dan kita yakin going nowhere karena EU tetap mempertahankan posisinya, maka sebelum berakhir pertemuan, Indonesia menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan pembentukan panel ke dispute settlement ke DSB WTO. Akhirnya pada tanggal 18 Maret 2020, kami selaku wakil tetap RI atas nama pemerintah secara resmi telah mengirimkan surat ke DSB WTO untuk meminta pembentukan panel sengketa dengan nama RED II, DR, and French Fuel Tax dan meminta diagendakan dalam pertemuan reguler DSB WTO untuk dimintakan persetujuan dari komite. Pada pertemuan DSB WTO tanggal 29 Juni, seharusnya lebih awal, tapi karena COVID, jadi ada mundur sekitar beberapa bulan, surat kami 18 Maret, baru pertemuannya 29 Juni. Jadi dua minggu yang lalu, nama sengketanya sudah masuk, di nomornya adalah DS593. Namun pada pertemuan itu, tanggal 29 kemarin, kami menyampaikan secara resmi, cuman pada saat itu juga Uni Eropa menolak permohonan pembentukan panel oleh Indonesia. Indonesia
ketika ditolak, tahu betul bahwa kita akan meminta kembali. Jadi kita sudah meminta kembali, kami sudah sampaikan lagi, kami minta supaya permohonan tersebut dibahas kembali pada pertemuan DSB WTO tanggal 29 Juli. Jadi dua minggu dari sekarang. Karena begini, dalam pertemuan DSB mendatang, persetujuan akan secara otomatis diberikan. Karena sesuai aturan, Uni Eropa hanya memiliki satu kesempatan untuk menolak. Ketika kita bawa lagi ke DSB, sudah tidak bisa menolak, jadi partnya pasti akan dibentuk. Nah, Malaysia dan Kolombia sudah menyampaikan ingin jadi third party. Setelahnya nanti, setelah tanggal 29 dibentuk panel, jadi pertama-tama ada penunjukan 3 orang panelis. Untuk sengketa kita dan EU. Indonesia dan EU harus menyepakati ketiga nama tersebut. Kalau sampai dalam jangka 20 hari, tidak ada kesepakatan. Biasanya memang agak lama, karena seringkali panel yang diajukan oleh sekretariat, kita belum tentu setuju. Karena kita akan pelajari dulu siapa mereka. Kadang-kadang background-nya harus dilihat dulu, barangkali mereka sudah leaning ke EU dari awal. Nah, kalau tidak ada kesepakatan sampai 20 hari, maka Dirjen WTO yang harus menunjuk 3 orang panelis. Nanti setelah itu, sebagaimana diketahui, prosesnya adalah ada submission. Submission dari kita ke panel, EU kasih submission, saling mempertahankan pendapatnya. Nanti setelah itu ada hearing. Hearing Indonesia dan hearing EU. Barulah panel akan mengambil keputusan. Apakah memenangkan Indonesia atau memenangkan EU. Biasanya jangka waktu panel sekitar 9 bulan, namun kadang-kadang sampai 12 bulan karena overload. Prospeknya, saya sedikit-sedikit, boleh ya Bu Penny tambahin penjelasan mengenai prospeknya. Jika panel memenangkan dan menerima klaim Indonesia, maka EU wajib menyesuaikan kebijakannya agar comply dengan aturan WTO. Yaitu dengan mencabut atau merevisi aturan terkait rentu, DR, dan transfer tax. EU akan diberikan tenggang waktu yang disebut dengan reasonable period of time oleh kita, kesepakatan bersama, berapa bulan kita kasih untuk merevisi itu. Nah, penentuan RPT dilakukan bersama. Kalau sampai pada saat jangka waktu RPT, misalkan 10 bulan atau 8 bulan, EU belum juga melakukan perubahan, maka Indonesia dalam hal ini kami atas nama pemerintah akan kirim surat ke WTO untuk meminta pengesahan retaliasi. Jadi kita berhak untuk retaliasi kepada EU dan minta izin ke WTO bahwa kita akan melanggar WTO demi retaliasi. Nah, retaliasi biasanya besarannya nanti mungkin dengan GAPKI juga, mudah-mudahan sih menang menurut EU-nya, tapi kalau tidak, nanti kita akan hitung besaran kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan EU atas Indonesia tersebut. Retaliasi dapat berupa peningkatan tarif produk EU, atau bahkan kita mencabut konsesi dagang Indonesia terhadap EU. Nah, EU berhak untuk mengajukan banding jika memenangkan kita atas keputusan panel ke appellate body. AB ini merupakan badan adjudikatif di WTO yang salah satunya memeriksa permohonan hasil keputusan panel. Terdiri dari 7 orang anggota panel, satu kasus diperlukan 3 anggota AB. Keputusan AB appellate body adalah final, sudah tidak bisa digugat lagi. Di lain pihak, jika panel nanti tidak memenangkan klaim Indonesia, maka Indonesia berhak juga untuk mengajukan banding ke AB. Memang ada masalah dengan AB ini sekarang, karena dari anggota 7 anggota, tersisa hanya 1. Karena proses pembentukan atau penentuan panelis baru masih ditolak oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat masih blok. Sampai sekarang proses pemilihan panel untuk AB, anggota AB. Amerika Serikat berdasar alasannya adalah karena AB selama ini melanggar ketentuan WTO. Ya, agak dibuat-buat sih sebetulnya, bahwa penyelesaian proses banding suka lebih dari 90 hari. Masih bertugasnya anggota AB yang telah habis masa jabatan. Ada lagi tuduhan bahwa salah satu anggota terlalu
terafiliasi dengan negara besar di daerah dengan RRT. Jadi memang ada opsi lain sebetulnya. Pertama, opsi membuat kesepakatan. Opsi pertama adalah membuat kesepakatan untuk tidak mengajukan banding atau non-appeal agreement. Tapi ini bahaya, kecuali satu, kita yakin kita menang. Kalau kita yakin menang, kita bisa mengajak EU untuk bikin non-appeal agreement. Jadi kalau pada terakhir, udah, nggak usah ke banding. Tapi harus yakin dulu bahwa kita menang. Dan juga ada mekanisme arbitrasi sebetulnya. Jadi itu Bapak dan Bapak Ibu dan yang terhormat yang sekarang sedang berlangsung di dinamika di WDO, mudah-mudahan kita dapat memenangkan gugatan terhadap EU di DSB WTO ini. Memang 2017 kita dengan EU itu kena anti dumping mengenai produk PT alkohol dan kita bawa ke WTO ke panel, kita menang. Dan terus banding EU, dan kita menang juga. Udah dicabut aturannya. Terus tahun lalu, 2018, kita juga sama kena anti dumping mengenai biodiesel dengan EU. Kita bawa ke panel, EU kalah, tapi EU tidak banding dan peraturan sudah dirubah. Sementara kami juga sekarang menghadapi tuduhan EU, gugatan EU, tapi EU belum minta panel mengenai pelarangan ekspor nikel ore, atau biji nikel. Jadi memang sebetulnya Uni Eropa bukan importer besar. Saya tahu betul, itu dilihat dari data. Bukan importer terbesar palm oil kita. Karena hal ini bukan hanya akan merugikan ekspor kita, tapi yang lebih bahaya lagi akan memberikan dampak negatif terhadap kredibilitas palm oil secara global. Dan juga saya khawatir dapat mempengaruhi negara ini. Kalau masih ada Ibu Penny, saya ingin masuk sedikit mengenai isu palm oil-nya. Tapi tergantung Bu host-nya kalau masih ada waktu. Bapak akan ada sampai sesi berakhir kan? Jadi kita tanya jawabnya bisa ditarik ke belakang bersama dengan pertanyaan lain dari pembicara. Oke, silakan Pak. Bentar ya. Jadi gini maksud saya, ingin share aja ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu terutama yang digapi ini. Nampaknya isu palm oil ini cenderung ke masalah public opinion yang beredar ditambah dengan gencarnya kampanye negatif atas palm oil dan bukan sepenuhnya berdasarkan scientific evidence. Di Jenewa, kami menghadapi isu palm oil setidaknya dari 4 front. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk terutama dengan GAPI sharing apa yang sebetulnya terjadi di sini, Pak. Kami menghadapi isu palm oil bukan hanya di WTO, tapi di beberapa front. Yaitu misalkan di WTO dari segi perdagangannya, yaitu kebijakan EU. Tapi kami juga berhadapan di WHO, karena terkait tuduhan isu kesehatan penggunaan palm oil untuk food products. Juga di ILO, terkait dengan petani sawit yang 2,7 juta kepala keluarga. Di UNFCCC dan di UN terkait dampak lingkungan, kebakaran hutan, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan. Dan beberapa minggu lalu di Dewan HAM diangkat pula isu proteksi HAM khususnya yang berkaitan dengan tuduhan pengambilan lahan secara paksa atau land grabbing istilahnya dan isu indigenous people atau menurut kita masyarakat adat itu diangkat juga di situ. Jadi memang perkebunan sawit masih terus saja sayangnya dituduh sebagai salah satu penyebab deforestasi, pembakaran dan berkurangnya rainforest animal extinction seperti orang utan, polusi lingkungan akibat kebakaran hutan, dan masalah land grabbing. Kampanye terus berlangsung yang agaknya negatif di oleh LSM Lingkungan Hidup, bahkan misalnya seperti ada stiker di mobil, no rainforest in my tank, no palm oil in my tank, itu ditaruh di bumper. Juga ada palm oil free label di beberapa produk makanan seperti cereal. Bahkan di Spanyol lagi rame sekarang CS Palma no es bio. It is not palm oil, it is not bio. Jadi saya kira pemerintah dan GAPKI bersama-sama GAPKI perlu melakukan countering public opinion dan negative campaign ini. Tapi tentunya kita sendiri perlu sedikit melihat berbenah diri ke dalamnya juga. Gitu. Maksud saya yang saya ingin risk adalah yang pertama mungkin ada perlunya peningkatan sustainability sawit.
Kita kan baru 31% yang tersertifikasi ISPO atau 5,2 juta hektar dan RSPO baru saja hanya 2 juta hektar. Saya kira moratorium sudah bagus dan bisa dilanjutkan untuk pembukaan lahan baru, bahkan untuk pengurangan laju deforestasi, subur tahun 2018 sudah turun menjadi 440 ribu hektar dari sebelumnya 2,5 juta hektar. Tentunya ini karena moratorium dan penegakan hukum. Perlu juga ditunjukkan adanya scientific evidence bahwa palm oil tidak merusak kesehatan. Mungkin perlu juga ada upaya untuk mengatasi berlangsungnya ILUC dan mendorong kesejahteraan bagi petani sawit. Dan saya kira yang terakhir adalah kita harus mampu relabeling palm oil sebagai green biofuel. Jadi itu penting sekali saya kira untuk dikerjasamakan bersama. Sementara itu jika memungkinkan, ini ada terakhir permohonan kami kepada Gapki, Bu Penny ya, boleh ya kepada Gapki Pak. Pertama adalah kalau boleh Gapki bisa sharing kepada kami di sini yang di lapangan di Jenewa terkait data-data terakhir, data-data terbaru dalam konteks yang 4 front tadi, apakah itu di bidang perdagangan, di bidang lingkungan, kesehatan dan perlindungan HAM-nya, sehingga kami memiliki amunisi untuk menghadapi tuduhan-tuduhan negatif atau tuduhan-tuduhan dari mereka gitu. Tapi rest assured lah ya, yakinlah bahwa kami dan bersama teman-teman di sini di PTRI Jenewa akan terus mendukung upaya pemerintah agar palm oil tidak mengalami diskriminasi dibandingkan dengan biofuel berbasis minyak lain, khususnya di Eropa ini. Dan kami akan mencoba untuk terus kontribusi dalam countering negative campaign terhadap palm oil. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk partisipasi pada talk show ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tetap berada di sini juga ya Bapak, sampai nanti Q&A di sesi akhir acara. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Dubes, dan di sini juga ada dari pihak Gapki, dan tentu saja dukungan dari Bapak begitu sangat besar artinya bagi kami di industri kelapa sawit Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, revolusi industri 1.0 di Eropa dan Amerika Utara terjadi pada abad ke-18. Nah, pada masa tersebut, masyarakat pertanian pun menjadi lebih maju, seperti tadi yang kita sudah saksikan di video. Pada masa inilah, katanya puncak deforestasi justru terjadi. Penelitian Rosser pada tahun 2012 menyebutkan pada periode 1700 sampai 1900, laju deforestasi di temperate region terjadi secara besar-besaran, menyebabkan biodiversity loss di dalamnya. Selain itu, data Guardian, berita dari Guardian menyebutkan kadar CO2 di atmosfer atau green gas house cenderung konstan sejak 800 tahun sebelum revolusi. Namun, setelah terjadi revolusi, terjadi kenaikan sebesar 40% atau menjadi 400 ppm dari sebelumnya 280 ppm. Data-data tersebut selaras dengan data dari WRI yang menyebutkan 7 negara yang secara konsisten sebagai penghasil emisi terbesar setiap tahun dan telah mendorong pertumbuhan emisi sejak tahun 1850, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan baru-baru ini baru ada India dan Cina. Jika efek gas rumah kaca itu berlangsung 100 sampai 250 tahun, lalu kenapa dong kalau yang disebut emisi itu selalu yang disalahkan Indonesia? Padahal Indonesia baru merdeka 75 tahun. Dan sawit Indonesia pun baru berkembang 48 tahun. Jadi yang 100 dan 250 tahun kebelakang apa? Adalah revolusi industri. Kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama yakni Profesor Yanto Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Tadi saya salah menyebutkan IPB sebagai Institut Pertanian Bogor. Pak Yanto atau Prof. Yanto merupakan S1 dari Manajemen Hutan dari IPB, kemudian S2 dari Ilmu Perilaku dan Neuroscience dari Universitas Paul Sabatier, Perancis, kemudian di universitas yang sama mengenyam S3 di Ekologi Perilaku dan mendapatkan gelar PhD. Kita sambut bersama Guru Besar IPB kita, Profesor Yanto Santosa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama terima kasih kepada Pak Panitia yang telah berkenan mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara. Yang saya hormati Bapak-bapak dari lingkungan GAPKI, kemudian Kemenlu, Kemlu. Saya tahun 1999-2005 sebagai Kabid Dikbud di Paris, Pak. 6 tahun 2 periode. Jadi pernah menjadi anggota keluarga, Pak, anggota keluarga dari Kemenlu. Kemudian juga rekan-rekan dari LSM, akademisi, mungkin ada yang pernah jadi mahasiswa saya, juga dari LHK, Mbak Belinda yang cantik. Kemudian rekan-rekan dewan pakar di Kemenko Equine, Pak Petrus dan kawan-kawan, izinkan saya sharing. Sebetulnya yang saya akan sampaikan itu adalah sepenuhnya isi dari buku yang baru akan terbit. Tapi udah beredar juga isinya, yaitu tentang sawit dan deforestasi hutan tropika Indonesia. Baik. Ada tiga hal yang ingin saya coba jawab, tiga pertanyaan. Yang pertama adalah menyangkut apa saja isi tudingan dan siapa saja yang menudingnya. Lalu pertanyaan kedua yang harus saya jawab adalah objektifkah tudingan-tudingan tersebut? Dan yang ketiga, saya akan jawab pertanyaan benarkah sawit merupakan pemicu langsung deforestasi hutan primer Indonesia? Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, sebetulnya sebelum ada isu sawit, dugaan laju deforestasi sudah dikemukakan oleh World Bank tahun 90 bahwa Indonesia ini sampai dengan 1 juta hektar per tahun. Ya kan? Tahun 94 juga merilis hal yang sama World Bank ini. Maka kalau kita lihat sebetulnya per definisi bukan deforestasi itu, tapi degradasi hutan. Enggak apa-apa, nanti kita pahami bersama. Nah, isu deforestasi ke sawit mulai beredar tahun 2006 dengan oleh Colchester dan Sawit Watch. Selanjutnya menyusul ada tahun 2008 dari Fischerberg, ada Cohen Wilkoff, di mana dikatakan bahwa 16% dan 56% kebun sawit berasal dari hutan primer. Kemudian mulailah tahun 2008 Greenpeace yang mengatakan bahwa konversi hutan rambut bikin pesat untuk sawit dan lumpur kertas. Kemudian tahun 2012 juga Carson. Berikutnya tahun 2014 ada Abud dan Sawit Watch lagi 2015. 2015 kemudian ada Forest Watch Indonesia dan Greenpeace. Yang hampir baru adalah Vijay tahun 2016 mengatakan bahwa 53,8% kebun sawit dalam kurun waktu 89-2013 berasal dari deforestasi. Lalu Greenpeace tahun 2017 mencuat kembali dengan isunya adalah sawit penyebab utama deforestasi. Baru ada WALHI, Friend of the Earth Indonesia, dan Greenpeace lagi 2019. Dan Austin tahun 2019. Yang intinya atau ini mungkin mendorong Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Delegated Act yang tadi disampaikan oleh Bapak kita dari Jenewa. Itu kita tahu siapa yang nuding dan apa isi tudingannya. Lalu pertanyaan kedua, objektifkah tudingan-tudingan tersebut? Saya mencoba mengatakan bahwa menurut saya, tudingan tersebut bersifat ambigu. Dan yang kedua, tudingan-tudingan tersebut syarat dengan kepentingan. Dan yang ketiga, penuding belum bercermin diri. Saya menggunakan bahasa Pak Sudarsono nih, bercermin diri. Mengapa ambigu? Yang pertama, pengertian diversi yang mana? Sejak tahun 2011 sudah mencuat antara saya dengan Greenpeace mengatakan bahwa di Indonesia ada dua istilah
istilah hukum, istilah ekologi atau internasional. Deforestasi ada dua, yang mana nih? Tidak jelas. Yang kedua, lalu kenapa Indonesia saja? Bukankah Indonesia ini luas? Ada 16.667 pulau. Ratusan perkebunan sawit swasta, apalagi kebun sawit rakyat. Dan ambigu yang ketiga adalah validitas metodologi. Apakah cukup dengan membandingkan peta penutupan lahan tahun 1980 pada lokasi yang sama dengan tahun 2000 berubah hijau menjadi kuning, dari hutan menjadi sawit. Padahal penelitian saya di 6 provinsi, masing-masing 6 perusahaan sawit swasta dan 12 perusahaan kebun sawit rakyat, menunjukkan bahwa keragaman interkebun sawit antar lokasi, baik sejarahnya, asal-usul statusnya, karakteristik fisik biotiknya, dan sosial masyarakatnya sangat berbeda. Artinya pergantian komoditas tanaman dari tembakau, pindah ke karet, pindah ke lada, lalu pindah ke sawit, tidak akan terdeteksi dengan metode tersebut. Ini pengertiannya. Yang mana yang dia pakai? Apakah FAO dan World Bank bahwa hilangnya tutupan hutan permanen atau bertara, atau Permenhut nomor 30, yaitu perubahan secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan, artinya apa? Dia alih fungsi. Walaupun seperti yang Bu Belinda sering sampaikan, bahwa kita LHK sudah mendeklarasikan, kita anggap bahwa definisi ini yang kita akan ikuti sampai proses ini beres. Ini pengertian hutan yang juga sebetulnya bapak-bapak diplomat itu juga diskriminatif, karena hutan bambu di Cina dibilang hutan, hutan aren dibilang hutan, juga karet dibilang hutan. Tapi anehnya, sama-sama palmanya dengan aren, sawit tidak boleh disebutkan hutan. Walaupun Malaysia memaksa bagi mereka sawit adalah hutan. Hutan sawit, maksudnya. Baik, itulah yang kedua. Kita coba objektif yang kedua. Tudingan syarat kepentingan. Kalau kita lihat, sepertinya pertumbuhan biodiesel di Eropa dengan rapeseed itu jauh lebih rendah untuk periode 2011-2016. Data saya peroleh dari Oil World 2016, 143% untuk pertumbuhan sawit untuk biodiesel, sementara bio nabati yang lainnya itu hanya 11-13%. Sehingga ada istilah, betul tadi katakan bahwa ini adalah, atau sebelumnya Pak Presiden Jokowi mengatakan, ini perang dagang. Tapi dikemas dengan alasan isu lingkungan. Kekhawatirannya. Lalu kalau kita lihat dari produktivitas, mengapa sawit begitu bersaing dan yang lain kalah? Di sini kita lihat bahwa per hektar per tahun untuk sawit hampir mungkin 6-8 kali dari bahan-bahan minyak nabati lainnya. Sehingga logika kita akan mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan produksi yang sama, maka luas lahan yang diperlukan untuk produksi tersebut akan 8 kali lebih luas jika komoditasnya bukan sawit. Kalau ingin menyamakan dengan sawit. Ini juga mungkin yang menjadi kekhawatiran. Sehingga tudingan itu syarat dan kepentingan. Dari segi pengurangan emisi gas rumah kaca, tampaknya sawit tidak kalah. Bahkan melebihi threshold dari RED2 maupun RED1. Itu mungkin juga RED ini berubah terus. Kan dinaikin lagi, masih bisa juga sawit lolos. Dinaikin lagi, masih juga. Bahkan akan dirubah lagi sekarang. Bukan RSPO lagi, dengan standar yang lain. Ujung dasi, sawit nggak boleh. Gitu. Kira-kira begitulah. Kira-kira.
Lalu saya mengatakan bahwa teman-teman di Eropa ini atau teman-teman yang lain yang membuat tudingan ini sepertinya kurang bercermin diri. Mengapa? Karena kajian Komisi Eropa tahun 2013 dari total 239 juta hektar lahan yang terdeforestasi, 58 juta hektar akibat sektor peternakan. 13 juta untuk lahan kedelai dan 8 juta hektar untuk jagung. Untuk sawit hanya 6 juta hektar. Dengan perkataan lain, pembukaan sawit untuk di dunia hanya berkontribusi kurang lebih 2,5% terhadap deforestasi global. Ini rinciannya. Kita lihat presentasinya. Bagaimana untuk peternakan, dan kebakaran, kedelai, dan sebagainya. Total 239 juta hektar. Dan sawit hanya menyumbang 2,3% saja. Kalau kita lihat bandingkan di berbagai benua, maka kita akan lihat Asia Tenggara 19%. Kedua terbawah. Sementara Amerika Selatan, Afrika memegang porsi yang jauh lebih besar. Demikian juga kalau kita lihat perkembangan deforestasi dunia. Tadi Mbak Feni sudah mulai singgung, dan juga Pak Kacuk. Kita lihat bahwa deforestasi diawali di hutan temperate, warna hijau. Makin menurun, ya karena habis hutannya. Ya kan? Jadi kalau ada kata-kata laju deforestasi menurun, jangan kira hanya karena upaya ya. Bisa jadi karena hutannya makin habis. Kita lihat di sini. Hutan tropika baru mulai dibuka paling maksimum tahun 50-an sampai 79. Dan juga menurun trennya. Seperti sering Ibu Menteri LHK sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kita lihat bahwa kalau kita mau bandingkan dari segi deforestasi, mereka udah mulai duluan. Ada sih sempat pertanyaan kepada saya pakar dari asing, tapi kan lajunya lebih cepat di Indonesia ketimbang negara lain. Yang ngasih mesin siapa? Sehingga kita lebih cepat deforestasinya. Kan mereka-mereka juga sebetulnya. Itu guruan kami di kalangan akademisi. Kalau kita membandingkan juga persen tutupan lahan di berbagai negara, kita ini masih 53%. Nanti Ibu Belinda akan betulkan kalau ini salah. Sementara Prancis cuma 31, apalagi UK cuma 13%, ya kan? Dan di sini kita relatif baik sama dengan Kamboja, kemudian dengan luasan yang hebat, maka kita sebut paling luas. Lah, ini pertanyaan terakhir yang harus saya jawab. Benarkah sawit merupakan pemicu langsung deforestasi? Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya melihat data. Saya coba gabungkan berbagai data dari Pak si Payung, Pak Tungkot, statistik kehutanan, statistik kebun sawit. Kita lihat tolong paling kanan saja, total supaya mudah. Kita lihat di sini, luas hutan yang terdeforestasi pada periode 50-85, seluas 42,5 juta hektar. Dan saat yang sama, sawit kita 85 hanya 597 ribu hektar. Lalu periode 1990, kita lihat, atau 2000 lah di sini, ada 3,7 juta, sementara hutan Indonesia yang terdeforestasi sudah ada 16 juta ditambah 42, 58 juta. Singkatnya, kalau kita lihat hubungan antara di kolom akhir, antara baris deforestasi dengan lokus kebun sawit, atau antara laju deforestasi dengan laju perluasan kebun sawit, tampak bahwa secara regresi tidak ada hubungannya ya dalam bahasa angka statistik. Fenomena ini dikonfirmasi oleh penelitiannya teman Sira dari Prancis, Mr. Roda, yang mengatakan bahwa baik di Malaysia maupun di Indonesia, kita lihat paling kanan, maka sebetulnya lihat grafik untuk kehilangan hutan dengan grafik sawit yang berhubungan 198 sama-sama naik.
tapi selebihnya tidak searah dalam hal fluktuasinya. Lalu kajian tim kami IBB di 6 provinsi dari segi status lahan sebelum dikonversi menjadi kebun sawit. Tampak di kolom paling kanan bahwa... Mohon maaf, waktu 5 menit lagi. Ya, selesaikan segera. Terima kasih. Baik. Tampak bahwa 54 ditambah dengan 37, tambah dengan 4,9. Kira-kiralah 99% status lahan yang dibuat kebun sawit di Indonesia bukan merupakan kawasan hutan. Demikian juga dilihat dari perkembangan tutupan lahan 1 tahun sebelum dikonversi menjadi kebun sawit untuk berbagai provinsi. Lihat baris paling bawah, saya ambil saja yang sekunder hutannya, di situ ada sekitar 21,11% yang berasal dari hutan sekunder. Andai kata ini kita pakai dengan definisi dari FAO atau ekologi, maka angka ini mungkin bahwa ada 21-22% kebun sawit yang saat ini sudah jadi kebun sawit, dulu asalnya atau merubah dari hutan sekunder menjadi kebun sawit. Yang lainnya kebanyakan berupa tanah terbuka, semak belukar, dan lain-lain. Jadi kalaupun pakai definisi FAO, maka saya boleh berani mengatakan dari lokasi studi kami bahwa hanya 22% yang berasal dari hutan sekunder. Dan itu mungkin prestasi per definisi mereka. Dari segi sejarah penggunaan lahannya sebelum sawit, kita bisa lihat di sini bahwa yang bekas HPH ada 28% dan sisanya 72% bukan merupakan ex-HPH, tapi ex-HGU, transmigrasi, ladang masyarakat, dan sebagainya. Ini dikonfirmasi oleh penelitian Mas Petrus Gunarso. Beliau sebagai penanggap di sini. Mas Petrus, datanya beliau. Ya kan? Bagaimana asal tutupan lahan dari kebun sawit periode 90-2010. Di sini kita lihat bahwa setiap periode makin ke 2010, maka tipe tutupan lahannya adalah tanah pertanian dominannya. Ya kan? Ada sedikit sekali yang merupakan hutan yang belum terganggu. Ini untuk hutan rakyat, di mana ada 16 kajian, 16 kebun yang kami kaji, dari segi statusnya adalah APL, bukan hutan. Juga dulunya historinya adalah 64%, hampir 100% juga merupakan bekas lahan transmigrasi, bekas kebun karet, dan bekas kebun lahan ladang pertanian. Saya buka-buka sejarah juga. Dalam sebuah bukunya Ratu Mito 2011 mengatakan bahwa pertama kali kebun yang ada di Sumatera Timur untuk Sumut sekarang oleh Minhus tahun 1963 yang ditanam dari hutan dirubah bukan untuk sawit tetapi untuk menanam tembakau yang saat itu merupakan komoditi yang diperlukan oleh pasar Eropa. Bukan sawit, di tembakau. Jadi orang Eropa udah bikin deforestasi tahun 1863 di Sumatera Utara sekarang. Tambah lagi dengan urian ini akan lebih jelas bahwa perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan atau tutupan lain, ada kebijakan transmigrasi, kebijakan HPH, kebijakan HTI, dan ada kebakaran yang selalu berulang tahun walaupun pakarnya banyak. Tapi sampai hari ini persoalan kebakaran masih terus dialami oleh bangsa kita. Terakhir, barangkali sekedar tambahan, saya ingin mengingatkan bahwa setiap perubahan peruntukan lahan di Indonesia, baik kawasan hutan maupun kawasan hutan, harus mendapat persetujuan dari mayoritas anggota DPR. Dalam konteks ini, kita harus ingat bahwa keputusan apapun itu adalah bentuk dari kedaulatan bangsa kita. Apalagi Undang-Undang 41 sudah menjamin
bahwa proporsi area berhutan di setiap provinsi tidak boleh kurang dari 30%. Mari kita semua sepakat bahwa sawit harus maju, tapi keseimbangan ekologi, proporsi hutan area berhutan tetap terjaga. Demikian barangkali secara singkat, karena sudah diberitahu waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di akhir acara ini. Dan mohon maaf apabila paparan ini kurang berkenan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Tadi disampaikan juga kita harus tetap memajukan industri sawit, tapi juga lingkungan sekitar, biodiversity itu juga tetap harus kita jaga. Jadi rupanya banyak sekali tadi disampaikan juga oleh Pak Dubes yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun sekalian ada pertanyaan juga yang sudah masuk, mungkin sekalian bisa dijawab juga. Deforestasi itu pengertiannya apa? Kemudian hutan, kawasan hutan itu ada kesamaan dalam pengertiannya, agar semua menjadi lebih jelas mungkin. Hal ini semoga saja bisa disampaikan juga oleh pembicara kita selanjutnya, yakni Ibu Belinda. Ibu Belinda merupakan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir, ini ada Pak Duta Besar Pak Hasan Klaib, kemudian ada Pak Yanto, kemudian ada Ibu Bapak Eselon 1 dan Eselon 2 dari Kementerian dan Lembaga, kemudian ada teman-teman dari penyelenggara webinar, pimpinan GAPKI, kemudian ada mahasiswa dan LSM. Pertama ingin menyampaikan, jadi memang Pak Sigit tidak bisa hadir pada sore hari ini karena beliau memang ada rapat dengan Ibu, dan Pak Sigit menugaskan kami untuk mengisi acara yang terkait dengan deforestasi dan sawit pada sore hari ini. Mbak Feni, saya bisa sambil share screen ya. Silakan, sudah disable. Ya. Jadi mungkin saya akan memulai pemaparan ini dengan judul deforestasi dan pembangunan perkebunan sawit. Ada kisi-kisi yang sudah disampaikan kepada kami. Kami akan mencoba memulai dengan kisi-kisi yang pertama. Jadi memang barangkali karena ini memang sangat terkait dengan apa yang berkembang di Eropa, jadi di luar secara internasional, apalagi sudah banyak sekali publikasi di luar sana, informasi di luar sana yang barangkali harus diklarifikasi, maka saya ingin memulainya dengan konteksnya dulu. Konteks, jadi ini menggunakan dua data yang pertama itu mungkin secara umum ya, kalau mahasiswa atau mungkin teman-teman LSM browsing dari internet itu biasanya langsung kelihatan dari Wikipedia mengenai luas hutan. Kemudian yang satu lagi yang sebelah kanan itu adalah data dari FAO. Jadi FAO ini memang sebagai institusi yang dia berkewenangan, dia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan data luas hutan dunia dalam hal ini. Jadi ini menggunakan informasi yang resmi. Jadi dari dua tabel itu, kami mengangkat ini ada 10 negara ya, 10 negara dengan hutan terluas di dunia. Nah, yang saya kasih tanda merah ini ternyata adalah 3 negara yang merupakan negara dengan hutan tropis yang terbesar, yaitu Brasil, DRC, Republik Kongo, dan Indonesia. Ini adalah sebuah kondisi existing atau yang memang sudah given ya. Jadi dalam hal ini memang berbagai berita, berbagai informasi itu harusnya keluar juga memberikan informasi seperti ini. Artinya kalau hutan yang memang mempunyai hutan yang terluas itu memang dia pasti harus disampaikan dalam bentuk proporsi hutannya. Jadi berapa yang hilang dan berapa hutannya yang ada. Jadi ini memang kadang-kadang tidak disebutkan. Kalau yang luas biasanya memang dia mempunyai kehilangan yang lebih
besar daripada yang memang tidak punya hutan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disampaikan, tapi hanya meng-highlight informasi-informasi yang kadang-kadang mengundang pertanyaan. Jadi ini tiga negara ini berada pada sabuk khatulistiwa, yaitu Brazil, Kongo, dan Indonesia. Memang itu top yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia. Nah, kemudian berita, kan memang ini salah satu kisi-kisi yang ingin kami, yang memang harus kami bahas ya. Jadi berita yang keluar di internasional sana dalam versi bahasa Inggris, dan ini sudah ditranslate dalam bentuk bahasa Indonesia, bahwa kawasan hutan tropis kehilangan hutan seluas lapangan sepak bola setiap 6 detik. Itu sebetulnya adalah statement yang dulu saya sudah dengar lama, itu dari WWF. Istilah itu sudah lama sekali, mungkin waktu itu sudah hampir 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu biasa di situ. Nah, memang judul yang diangkat oleh Global Forest Watch adalah mendasarkan bahwa terjadi kehilangan hutan nomor 1, 2, dan 3 yang terluas di dunia, kan gitu, dikatakan seperti itu. Tentu saja kalau yang terluas itu karena dia memang memiliki hutan yang paling luas. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah pengertian yang given, tapi kadang-kadang tidak diangkat. Nah, inilah beberapa publikasi yang sudah keluar. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang informasi yang keluar oleh Global Forest Watch ini memang hanya fokus pada hutan tropis? Apakah terminologi global ini langsung bisa dipakai pada urusan nasional? Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang kadang-kadang mungkin publik kita khususnya itu tidak terlalu aware dan menganggap semuanya sama saja. Mungkin harus saya telaah dulu bahwa website Global Forest Watch ini sebetulnya mereka tidak membuat data sendiri. Mereka tidak membuat data sendiri, tapi datanya itu sebetulnya adalah data milik University of Maryland. Jadi di situ memang ada kejelasan, kepastian mengenai metodologi, cara, dan sebagainya. Dan mereka memang mempunyai website sendiri. Ini website yang saya angkat itu adalah GLAD, Global Land Analysis and Discovery. Ini yang asli punyanya University of Maryland. Nah, sebetulnya website ini memang dia dibuat untuk memantau hutan sebagai biom. Jadi dia memang tidak difokuskan hanya kepada hutan tropis, tapi kepada hutan sebagai biom. Kenapa saya tahu? Karena memang dulu pembangunan sistem ini kebetulan saya masih sekolah di sana. Jadi memang ini alma mater saya juga di UMD, dan memang cikal bakal kenapa kami membangun sistem pada waktu itu memang untuk pemantauan biom. Jadi tidak serta-merta untuk memantau hutan tropis yang ada di tiga negara. Jadi dalam hal ini sebetulnya difokuskan juga untuk hutan yang ada di Rusia, di mana itu adalah hutan temperate, kemudian termasuk hutan yang ada di Amerika Utara dan sebagainya. Jadi memang semua biom ini menjadi fokus, tapi memang yang banyak diangkat untuk publikasi karena bicara kepada urusan perubahan iklim dan sebagainya, fokus lebih banyak kepada hutan tropis. Jadi ini pemahaman yang kadang-kadang kita harus menyadari. Nah, sekarang kita melihat kepada hutan Indonesia sendiri. Memang monitoring hutan juga dilakukan oleh Indonesia sendiri dalam satu sistem yang independen, jadi tidak menggunakan sistem yang ada ini. Karena sebetulnya sistem yang dibuat oleh University of Maryland ini memang bebas dan dia bisa dipakai oleh negara lain, bisa dipakai oleh penelitian, bisa dipakai oleh siapa saja, hanya dia memang harus sesuai dengan penggunaannya. Tapi bukan tidak mungkin negara itu secara independen mempunyai monitoring system sendiri. Nah, contoh negara yang independen mempunyai monitoring system adalah Brasil dan Indonesia. Jadi dari tiga negara tropis yang besar itu, hanya Brasil dan Indonesia yang mempunyai pemantauan secara independen. DRC sendiri mereka belum punya pemantauan secara independen dan mereka masih menggunakan data yang ada di global. Nah, sekarang bagaimana membawa informasi yang berada pada level global ini, dan sebetulnya tujuannya adalah untuk pemantauan secara global as a biome, tetapi dibawa kepada lingkup nasional. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dikemas dalam bentuk yang sesuai untuk pengguna secara nasional. Ada beberapa istilah yang dipergunakan dan tidak dijelaskan duduk perkaranya, sehingga menimbulkan multi-interpretasi. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan. Yang jelas memang
apa yang ada di data global itu seharusnya tidak serta-merta dipergunakan untuk level yang berada di bawahnya. Konsep ini adalah konsep multi-stage monitoring system. Jadi ketika level monitoring yang ada di atas atau di bawahnya level itu, dia tidak bisa langsung dipakai. Misalkan untuk kebutuhan tingkat tapak, itu tidak bisa dia langsung serta-merta menggunakan hasil pemantauan yang berada pada skala nasional atau bahkan skala global. Tetap harus ada penyesuaian atau mungkin kalau kita pakai alat itu namanya kalibrasi agar bisa cocok dengan situasi yang dihadapi. Nah, ini sama. Monitoring itu juga kondisinya adalah seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang ada di dalam publikasi Global Forest Watch yang dia mengambil data dari University of Maryland itu? Pertama, memang dia mengangkat dulu sampai dari mulai rilis sampai tahun 2019, mereka menggunakan istilah tree cover. Ini yang saya kasih warna merah-merah ini ya. Tree cover itu sebetulnya adalah, karena tadi pemantauan ini skalanya adalah untuk biome, dia tidak bisa membedakan hutan per tipenya. Dia tidak bisa membedakan apakah ini hutan savana, dia ini hutan tropis, ataukah dia hutan temperate, atau mungkin dia hutan seperti hutan lumut, atau hutan apa kerdil, atau sebagainya. Dia nggak bisa membedakan, sensor dari citra satelit tidak bisa membedakan, sehingga dia menyebutnya semuanya tree cover. Apapun yang masuk ke kategori itu dia masukkan, apakah dia merupakan hutan alam, apakah dia merupakan hutan tanaman, dibuat atau tidak, itu semua dimasukkan. Sehingga istilahnya adalah tree cover. Nah, ketika tree cover ini kemudian ada series perubahannya, itu yang disebut tree cover loss. Ini maka kita harus hati-hati, karena loss di sini ini bisa termasuk pemanenan pada hutan tanaman, karena ini bicaranya kepada tree cover. Beberapa kali memang Indonesia sering mendapat pertanyaan, karena banyak juga user yang tidak memahami apa arti dari tree cover dan tree cover loss. Tapi sebetulnya di sini cukup clear, di dalam website-nya juga sudah dijelaskan. Kemudian tahun 2020 keluar lagi istilah yang namanya primary forest. Ya. Ini sebetulnya primary forest ini adalah sebuah penyebutan saja. Jadi dia bukan istilah kehutanannya yang artinya hutan primer. Walaupun memang bicaranya kata-katanya primary forest. Karena by definition disebutkan, apa yang disebut sebagai primary forest di dalam website-nya Global Forest Watch dan yang sumbernya dari UND itu adalah major natural humid tropical forest cover that has not been completely cleared and regrown. Jadi ini artinya adalah bicaranya hutan alam. Jadi yang dinamai primary forest itu sebetulnya adalah hutan alam. Dan hutan alam itu sebetulnya di dalam publikasi-publikasi University of Maryland dan di dalam GLAD sendiri dibedakan lagi atas dua kelas, yaitu primary intact sama primary degraded. Nah, ini hampir sama dengan klasifikasi yang ada di Indonesia. Ketika bicara primary intact, itu artinya sama dengan hutan primer yang ada di kita. Ketika bicara kepada primary degraded, ini hampir sama dengan kelas secondary forest yang ada di kita. Tapi ini kadang tidak disebutkan secara clear dalam berbagai publikasi. Nah, sekarang bicara pengertian KLHK. Selalu saja disampaikan bahwa ini karena definisi dan sebagainya. Sebetulnya definisi dan klasifikasi itu sudah clear, karena sudah ada SNI atau Standar Nasional Indonesia yang diacu. Jadi ada dua hal yang kami pakai di sini. SNI 8033 dan SNI 7645. Dua-duanya yang terupdate tahun 2014. Kemudian ada Perdirjen PKTL, Panologi, yang jelas menyebutkan mengenai klasifikasi yang ada di dalam pemantauan kita. Nah, sekarang bicara mengenai pemantauan, bicara mengenai definisi. Yang paling penting adalah definisi bisa macam-macam, tetapi apakah definisi itu bisa menerjemahkan atau diterjemahkan sesuai data yang ada. Nah, untuk Indonesia itu memang kita sudah mempunyai sistem pemantauan yang mengintegrasikan antara klasifikasi yang dipakai dalam sistem itu dengan berbagai definisi yang sesuai. Jadi ini ada yang disebut kelas hutan lahan kering primer, kemudian hutan lahan kering sekunder. Jadi ini pergabungan antara tipe sama kondisi fisiknya. Nah, sedangkan hutan alam sendiri di Indonesia itu
dibagi pada dua, yaitu hutan alam primer, artinya yang undisturbed tadi, atau di global disebutnya sebenarnya intact forest, tapi jarang disebut. Kemudian ada lagi yang namanya hutan sekunder atau di global disebutnya degraded, primary degraded forest. Jadi ini adalah padanan-padanan yang saya maksud untuk perlunya klarifikasi, mencapai koneksi atau apa sih tadi, saya menggunakan istilah untuk menyamakan antara informasi yang ada di level global dibawa kepada level nasional. Ini sebagai background saja. Kemudian bicara mengenai hutan dan kawasan hutan. Ini karena kebetulan adalah kisi-kisi yang kedua yang harus kami jawab. Jadi berdasar undang-undang itu sudah jelas. Hutan itu lebih kepada fisiknya, jadi fisik dari apa yang ada di situ. Bicaranya mengenai kesatuan ekosistem. Kemudian kalau kawasan hutan itu sebetulnya adalah status. Jadi sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya hutan itu, fisik berhutan itu bisa berada di dalam kawasan atau di luar kawasan. Jadi kalau bicara di dalam kawasan hutan itu misalkan, ini contoh kawasan hutan yang tidak berhutan. Itu contohnya mungkin savana di Pulau Komodo. Dia masuk di dalam kawasan hutan, tapi secara fisik dia bukan berhutan. Atau laut pasir di Gunung Bromo Tengger Semeru, itu juga masuk ke dalam kawasan hutan, tapi fisiknya dia bukan berhutan. Sebaliknya sama saja, ada juga mungkin di halaman Gedung Manggala Wana Bakti itu jelas bukan kawasan hutan, tapi secara fisik ada hutan arboretum di situ, atau di kebun raya. Jadi ini adalah bicara mengenai kondisi fisik lapangannya, apa yang ada di situ, dan statusnya. Ini kadang-kadang masih di-mix. Nah, ini kotak yang di bawah ini bicara Indonesia secara luasan adalah 191 juta hektar. Approximately ya, kayak plus minus. Daratannya ada 187 juta hektar, ada badan air sekitar 4 juta hektar. Nah, ketika dari daratan 187 itu, kawasan hutan atau areal yang ditunjuk statusnya sebagai kawasan hutan, itu ada 126 juta hektar termasuk badan air. Kenapa dia harus ditunjuk statusnya? Karena memang harus difungsikan untuk menjaga fungsi-fungsi ekologis. Fungsi konservasi, kemudian fungsi untuk mengatur tata air, dan kemudian fungsi produksi. Jadi ini kadang-kadang kita suka melihat ya, ketika yang dihitung hanya valuasi secara ekonomisnya saja. Tapi sebetulnya hutan itu mempunyai valuasi yang di atas nilai ekonomi, tapi lebih bicara kepada nilai ekologis. Jadi ketika kita sudah tidak bisa menghirup udara segar, itu nanti mungkin baru terasa. Ketika sudah terjadi longsor dan sebagainya, itu baru dicari. Kenapa tidak ada hutan dan sebagainya. Nah, ketika bicara kawasan yang status, tetapi kalau bicara kepada fisik atau coverage-nya, hutan kita itu ada 94 juta hektar. Ini Pak Yanto update-nya datanya, kondisi 2019, ada 94 juta hektar atau 51% dari total daratan Indonesia. Tapi ini termasuk ada hutan alamnya dan ada sekitar kecil hutan tanamannya. Ini adalah peta penutupan lahan yang ada di Indonesia. Jadi ini yang bicara fisiknya. Ada 23 kelas, tapi di sini hanya ditampilkan 21, karena dua kelas yang lain itu adalah awan dan no data. Dan ini yang bicara fisik dari hutan itu sendiri. Di situ ada kelas perkebunan, nah sawit masuknya di situ. Nah, ini ketika bicara kawasan hutan, ini adalah petanya. Jadi ini adalah yang ditentukan sesuai statusnya tadi. Berwarna ungu, hutan konservasi, di situ ada taman nasional, cagar alam, dan sebagainya. Berwarna hijau tua adalah hutan lindung, yang memang harus dijaga karena fungsi untuk tata airnya. Kemudian berwarna hijau muda, kuning, dan berwarna pink itu adalah hutan produksi. Nah, hutan produksi yang dapat dikonversi, yang warna pink inilah yang memang diperuntukkan untuk sektor lainnya, termasuk untuk kebutuhan oil palm dalam hal ini. Nah, yang warna yang di luar itu, yang berwarna putih inilah yang namanya areal APL, areal penggunaan lain atau non-kawasan.
Ketika dua peta itu digabung, jadi kondisi fisik dan peruntukannya dan statusnya digabung, ini yang keluar tadi. Jadi misalkan di dalam hutan konservasi, jadi grafik yang paling atas itu, dalam hutan konservasi itu ada yang berhutan, ada yang tidak berhutan, dan seterusnya. Dan itu adalah komposisi. Kemudian peta yang di bawah ini adalah menggambarkan kondisi fisik dari setiap pulau ini sebagai perbandingan. Ini data terbaru tahun 2019. Jadi KLHK itu mengeluarkan datanya H-1 karena memang memerlukan proses. Ini adalah tabularnya. Jadi kalau kita melihat tadi per fungsi, kondisi yang sebelah kiri, kolom yang paling kiri itu adalah bicara mengenai covernya. Jadi di situ ada yang namanya hutan dan non-hutan. Hutannya dibagi primer, sekunder, dan hutan tanaman. Lalu kemudian yang kolom-kolom setelahnya itu yang bicara mengenai status tadi, bicara hutan konservasi, lindung, produksi, dan APK yang memang diperuntukkan untuk fungsi lainnya, untuk sektor lainnya. Ibu, mohon maaf, waktu sudah habis, bisa dipercepat? Baik. Baiklah, ini adalah status yang ada, bukan status ya, ini kondisi fisik. Saya ingin menggambarkan saja bahwa memang banyak perubahan yang terjadi dari hutan kita dari tahun ke tahun, dan itu paling banyak di tahun 90-an sampai tahun 2000. Nah, kondisi lebih stabil itu bisa kita lihat terjadi pada tahun 2011 sampai sekarang lah. Nah, ini adalah kondisi fisiknya, jadi perubahannya. Garis biru ini adalah kondisi perbandingan hutan dan non-hutannya, jadi perubahannya itu kelihatan dari garis biru. Nah, ini sebetulnya yang ketika bicara mengenai sawit, ini barangkali yang menarik. Jadi dari, kami mempunyai data set cukup panjang, dari tahun 90 sampai 2019. Kemudian kita mengecek trajektorinya, jadi berdasarkan data yang kami miliki untuk penampakan kebun existing, yang 90% kebun itu, 95% adalah sawit. 20% memang sudah ada sejak tahun 90. Jadi memang banyak sawit yang, 20% sawit yang ada sekarang itu dia sudah ada sejak tahun 90. Kemudian 41% dari sawit yang ada existing itu memang berasal dari tutupan berhutan. Ya, dia berhutan. Artinya terjadi deforestasi, tetapi ini tutupan berhutan terjadi baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Ketika berada di luar kawasan hutan, itu sudah milik, sudah menjadi milik. Jadi memang kadang-kadang sudah tidak bisa dipantau. Nah, dari angka itu, dari angka yang tadi, 39%-nya memang tidak berasal dari tutupan berhutan. Artinya memang dia banyak dari areal tidak produktif, semak belukar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini, peningkatan luas perkebunan 10 tahun terakhir memang berasal dari belukar dan pertanian lahan kering. Kenapa kami bisa menghitung ini? Karena memang kita mempunyai data series yang cukup panjang yang bisa mengecek itu asalnya dari mana. Ini yang, bentar, trajektori. Ini trajektori yang kami maksud, jadi dia bisa mengecek dulunya apa dan sekarang jadi apa. Ini dengan adanya pipip, sebelum ada pipip dan ada pipip. Jadi memang saya kembali lagi ke sini, kan ada juga request untuk apakah yang menjadi kebijakan dari KLHK. Jadi KLHK sebetulnya sudah banyak menerapkan, ini yang kami maksud tidak akan kami sebutkan satu-satu, tetapi ada yang bicara mengenai areal penghentian, kemudian pelepasan hutan dengan areal tidak produktif, ekosistem, pengaturan ekosistem gambut, moratorium sawit, pengendalian karhutla, penyelesaian konflik tenurial berbasis masyarakat, pemantauan sumber daya hutan. Jadi pemantauan sumber daya hutan memang kami angkat menjadi salah satu fokus karena itu adalah bagian dari perencanaan dan pengawasan, kemudian penegakan hukum, dan yang terakhir yang terkait dengan pencapaian target NDC. Jadi Indonesia itu sebagai salah satu negara yang dianggap mempunyai hutan yang luas, memang kita mempunyai NDC yang dari sektor kehutanan. Banyak juga negara yang tidak menggunakan NDC dari sektor kehutanan. Jadi ini sebetulnya paparan kami cukup panjang, tapi karena memang waktunya baik, nanti mungkin dijawab dari pertanyaan. Itu saja, saya kembalikan ke Mbak Penny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pasti masih banyak pertanyaan dan pemaparan yang ingin disampaikan oleh Bu Belinda juga, dan juga dari para peserta. Nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab, semoga bisa terjawab semua ya Bu ya, termasuk pemaparan yang belum tersampaikan tadi, dan mungkin di next time KLHK akan sering untuk diskusi bersama, jadi kita punya banyak kesamaan dalam menyelesaikan masalah tentang sawit di Indonesia. Kita langsung saja ke, terlebih dahulu saya ingin menyapa Pak Joko Supriyono, Pak Joko tadi Pak Dubes sudah menyampaikan beberapa hal terkait GAPKI, ayo bagaimana kemudian nanti ke depan akan seperti apa diplomasi sawit dengan GAPKI, dan juga apa tanggapan Bapak terhadap tadi pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Pak Joko? Ya. Iya, silakan Bapak. Ya, selamat sore. Sore Pak. Sore. Ya, Pak Dubes Hasan Klep yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung, dan juga Pak Dubes Iwan, kawan lama, yang juga bergabung pada hari ini, para pembicara, Profesor Yanto. Dan ya, jadi saya menyimak tadi dari awal, meskipun saya agak terlambat masuk tadi, tapi saya dapat semua. Jadi terima kasih juga kepada Bu Belinda, sudah memberikan perspektif yang cukup baru ya bagi kami semua. Jadi saya appreciate kepada semua pembicara tadi, mulai dari Pak Hasan Klep, Pak Profesor, sama Bu Belinda. Jadi memang Pak Dubes ini adalah persoalan kita dan tanggung jawab kita semua memang. Jadi oleh karena itulah sebenarnya GAPKI sebagai salah satu yang punya kepentingan ini ya terus untuk bagaimana mendorong proses perbaikan yang terus-menerus. Jadi sebenarnya yang pertama tadi Pak Petrus sampaikan juga saya surprise juga, dan saya sih sebenarnya aware itu. Jadi inilah pentingnya yang pertama kita harus membangun koordinasi di dalam negeri. Dan sebenarnya proses ini sedang kita lakukan sekarang ini. Saya masih punya harapan sebenarnya, ya, karena dalam berbagai kita melakukan advokasi kepada pemerintah, dan saya sih terus terang melihat ada improvement ya, walaupun kita belum tuntas persoalan ini, dan persoalan Kalimantan Tengah yang kemudian representasi dari kita seluruh Indonesia ini sebenarnya sekarang dijadikan banyak diskusi. Dan saya sih sekali lagi punya harapan, karena pemerintah ya dengan Inpres nomor 6 ya kan, kemudian Inpres nomor 8 yang ini, saya berkali-kali saya mempreser terus bahwa mestinya kita justru saat ini punya entry point, ya, punya payung hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan ini semua. Ya, karena ini penting sekali bahwa semua pihak harus duduk satu meja untuk bersama-sama punya willingness untuk menyelesaikan ini. Ya. Instrumen regulasinya sudah dibuat, ya. Karena saya tahu persis Pak Presiden marah-marah terus soal ini beberapa dua periode, masa nggak selesai dibilang. Jadi ini saya tahu persis, dan ini dengan instrumen yang sudah dibuat regulasinya, saya pikir ini harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan. Dan sekali lagi bahwa instrumen regulasi sudah ada, tinggal bagaimana sekarang kita punya kemauan yang kuat untuk menyelesaikan ini. Sehingga kita nantinya punya kesamaan pendapat lah, satu persepsi soal deforestasi ini. Saya setuju sekali bahwa sekarang ini sulit kalau kita mau menjawab isu deforestasi ya. Jadi itu sekali lagi bahwa saya sih masih punya harapan bahwa semua kementerian sekarang di bawah koordinasi Kemenko seharusnya punya
sarana untuk menyelesaikan masalah ini. Itu satu. Kedua, dan Pak Hasan, Pak Dubes, saya terima kasih karena memang juga saya ngikutin bahwa perwakilan para dubes di negara sahabat, di Eropa, di Asia, di Amerika sih, sekarang ini sudah, dan satu persis sekarang sudah bahasanya selalu sawit ya. Bu Menlu dengan segala aparatnya sudah selalu bicara sawit. Diplomasinya diplomasi ekonomi. Ya, kita harus memperkuat diplomasi ekonomi, ujungnya peningkatan ekspor. Jadi bahasa itu sekarang menurut saya sih sudah menjadi common language dan saya senang sekali itu. Dan oleh karena itu kami siap terus mendukung Pak Dubes, para Dubes, tidak hanya yang di WTO tapi juga di berbagai negara. Dan kita juga bekerja sama dengan para pihak, bahkan sekarang ini kita juga bekerja sama dengan pihak tertentu untuk membantu pemerintah Indonesia mengawal advokasi di WTO ini. Ya, jadi juga ini juga dapat support dari BPDP, mudah-mudahan nanti ini lancar dan berujung kepada hasil yang baik. Jadi kami siap Pak Dubes untuk mensupport tadi, termasuk Pak Dubes mengharapkan ada informasi atau data yang memang bisa di-share nanti. Nanti akan kami perhatikan ini. Tadi Pak Dubes menyebut 4 info yang dibutuhkan, isu perdagangan, deforestasi, isu kesehatan, dan isu HAM. Jadi ini juga hari-hari kita menghadapi ini dan banyak hal kita coba lakukan, nanti akan kita coba re-package lagi supaya ada data-data yang bisa di-share kepada para pihak untuk berbagai kepentingan di luar negeri. Jadi tidak hanya di Jenewa, tapi juga di saya dengan Pak Dubes Iwan juga itu urusan isu kesehatan di Pakistan itu ya. Pakistan yang sebenarnya tidak pernah saya bayangkan ada isu negatif, ternyata juga ada juga isu negatif itu Pak Hasan. Jadi itu pun juga kita dengan Pak Dubes Iwan juga beberapa tahun terakhir hand in hand untuk mengurangi isu itu di Pakistan. Jadi terima kasih Pak Dubes Hasan, Pak Dubes Iwan, Pak Profesor, Bu Belinda. Terima kasih sekali. Ini mudah-mudahan menjadi momen untuk terus kita membangun kekompakan. Pak Petrus juga terima kasih. Demikian sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Supriyono, tetap jaga kesehatan, sepertinya sedang di kantor ya Bapak ya. Baik, kita selanjutnya, saya mau ke Bu Belinda dulu, terlebih dahulu sebelum ke Pak Petrus. Ibu, tadi disampaikan beberapa hal, misalnya apa ada salah satunya diantaranya mengenai tumpang tindih kawasan atau dulu kawasannya apa kemudian sekarang menjadi apa, itu pertama. Yang kedua, kalau tadi Pak Bandung sampaikan dulu yang banyak deforestasi itu justru Eropa, Amerika, lalu tuduhan itu kenapa terus dituduhkan kepada kita, apa yang kemudian pemerintah melalui KLHK bisa lakukan untuk diplomasi sawit ini Bu? Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama menjawab yang pertama. Jadi sebetulnya kalau bicaranya dikaitkan dengan kawasan hutan, itu sebetulnya semua itu di-tracing. Jadi mungkin gimana ya, trajektori dari apa ke sekarang jadinya apa, termasuk tidak hanya fisik dari lapangannya, namun juga status nya itu sebetulnya diperhitungkan pada saat telahan. Jadi ketika ada permintaan atau ada pertanyaan terkait lalu ini bagaimana dulunya dia di luar kawasan tiba-tiba terus jadi kawasan dan sebagainya, itu sebetulnya ada proses telahan untuk melihat apakah benar sesuai aturannya yang pada saat itu dia memang sudah ada dan apakah memang dia sudah menjadi sawit sejak kapan dan sebagainya. Karena memang citra satelitnya sendiri pun bisa memberikan informasi kapan sesungguhnya dia itu sudah, apakah sudah buka duluan, apakah sebelum ada izin sudah jadi sawit dulu, atau apa, itu sebetulnya bisa di-tracing. Jadi biasanya berbagai permasalahan atau kasus yang seperti itu pasti ditelaah
secara series. Makanya tadi ada contoh trajektori. Trajektorinya tidak hanya trajektori dari kondisi fisik lapangannya, namun juga proses dari perubahan statusnya. Tapi memang status kawasan ini karena harus ada sinkronisasi terhadap tata ruang. Dan tata ruang itu memang karena ada tim dunia segala, berbagai pertimbangan dan sebagainya, itu memang prosesnya cukup panjang. Dan kadang-kadang yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang sudah didesain di dalam rencana tata ruangnya, itu memang terjadi. Sehingga banyak hal yang disebutkan itu tadi. Intinya tracing itu pasti akan dilakukan untuk tahu duduk perkaranya per tahun yang ada. Terus satu lagi yang mungkin saya perlu klarifikasi, HGU itu tidak diberikan oleh KLHK. Jadi memang kadang-kadang sawit itu kan kalau yang dari KLHK ketika sudah minta ke pelepasan. Jadi kalau dia sudah ada SK pelepasannya, berarti artinya dia sudah menjadi tidak di dalam kawasan hutan atau masuk ke APL. Nah, yang memberikan izin dalam bentuk HGU itu sudah tidak ada di kewenangan di KLHK. Jadi HGU itu bukan izin kehutanan. Ini kadang-kadang kami banyak juga pertanyaan, kenapa bisa diberikan HGU? Lah, kadang-kadang kita juga nggak tahu. Tahu-tahu dia sudah ada HGU-nya dan sebagainya. Makanya beberapa seperti urusan yang terkait dengan PIPIP atau daerah yang terkait dengan penghentian pemberian izin baru. Itu bila memang ada izin atau apa yang mengatakan dia sudah ada di situ dan terbukti dari data yang kami miliki, termasuk data fisik dan sebagainya, memang benar dia sudah ada di situ sebelum areal itu ditentukan sebagai areal penghentian, itu pun kami keluarkan. Jadi sebetulnya tidak ada serta-merta terus pokoknya ini sudah jadi areal ini, maka harus semuanya pergi. Tidak juga, itu juga di-tracing. Bagaimana mereka bisa berada di situ, mulai kapan, dasarnya apa. Jadi kalau misalkan mengatakan bahwa dia sudah ada di situ sejak sebelum 2015 misalkan, sebelum PP yang 104 dia sudah ada di situ, arealnya areal berhutan kan gitu, tapi dia sudah dapat izin itu. Untuk kita ngecek lagi apakah benar memang kondisi fisiknya pada tahun yang katanya dapat izin itu memang benar masih berhutan, atau sebelum SK-nya keluar, dia sudah di-clearing dulu. Jadi kami ngecek semua itu berdasarkan tata waktunya ini, yang bisa kita runut berdasarkan waktu. Jadi saya mungkin bisa menjawabnya ke arah situ. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang di situ harus dijawab atau ditulis aja atau bagaimana? Saya nggak dengar, masih di mute. Maaf, Bu. Beberapa pertanyaan, banyak sekali kan pertanyaan yang masuk, Bu. Ya. Tapi keterkaitan dengan tema, mungkin untuk masalah di dalam negeri, koordinasi dan lain sebagainya, kita akan jawab dalam next discussion ya, Bu, ya. 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 Lalu ke depannya, Bu, KLHK tapi mempunyai komitmen yang sama dengan pemerintah Indonesia pada umumnya. Kalau Jokowi bilang kan, Pak Jokowi bilang, ayo kita sama-sama perjuangkan sawit Indonesia dalam hal membenahi sawit. Kemudian kita harus duduk bersama-sama ya, Bu. Ya. Dan KLHK juga mendukung, Bu. Ya, ini mungkin bisa diklarifikasi ke Kemenko Perekonomian ya, kalau ada Bu Musdalifah. Jadi sebetulnya sejak awal perundingan Red 1, Red 2 itu, data yang dipakai itu juga data dari KLHK, ada dari sistem yang kami miliki. Jadi memang dari awal kita sudah sering dimintain data, hanya saja kadang-kadang permintaan data itu tidak langsung kita terima, jadi dia bisa kesasar ke mana-mana gitu loh. Jadi baru masuk ke kami seperti waktunya tidak tepat. Tapi kalau mungkin bisa di cross check ke Kemenko. Jadi banyak data yang dipakai negosiasi. Makanya tadi yang diceritakan oleh Dubes Hasan tadi, kami juga terupdate karena pada waktu akan dibuat gugatan, kemudian ini juga data yang dari KLHK yang diminta untuk menjadi backupnya. Ya, bahwa kita berada dalam satu kapal yang sama ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya, karena kita waktu juga, Pak Yanto, bagaimana menanggapi itu semua? Pak Yanto, balik lagi dong ke temanya Pak Yanto, neokolonialisme. Ini neokolonialisme, siapa yang melakukan penjajahan? Sepakatkah dengan tadi prolog yang saya sampaikan di awal, bahwa sebetulnya kita sedang dijajah era baru nih oleh Eropa dan Amerika? Kita emang nggak boleh ya mau jadi penguasa minyak nabati dunia gitu sekarang gitu, Pak.
Ya, Pak baik. Ya. Mbak Feni, ya. Udah dengar ya? Ya. Baik. Saya melihat ya, dalam bahasa apa yang tadi Pak Bandung, kemudian teman-teman yang lain, mungkin bisa saja kita maknai bahwa ini kita sedang dijajah oleh negara kita sendiri, gitu. Dari peraturan yang carut marut, ya kan? Dari ketidakpastian status, begitu. Itu juga harus introspeksi. Padahal Bapak Presiden tuh mungkin sudah marah-marah sekarang dengan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan selama beliau menjabat dua periode ini. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari sisi asing memang, yang saya herankan adalah tadi, tidak bisa seperti Malaysia, setiap komponen bangsa bersatu padu untuk melindungi kebun dan industri sawit yang sangat strategis bagi bangsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ini bentuk kolonialisme baru? Misalkan. Bisa saja ditafsirkan seperti itu, ya kan? Tapi persoalan tadi, persoalannya, kalau di kitanya kompak, jadi kalau cuma bicara GAPKI saja, mungkin saya yakin Pak Joko pun akan kesulitan dengan mengompakkan anggotanya, ya kan? Kenapa harus ikut RSPO? Kenapa? Di saya melihat saya sering debat dengan Pak Togar dalam berbagai kesempatan. Saya melihat ya pembentukan divisi sustainability sesungguhnya ada tadi mengikuti tarian atau gerakan genderang dari orang luar. Jadi respon ya Pak ya? Respon. Jadi respon. Ya, karena tidak kompak tadi. Kalau ada satu tidak kompak kan tertinggal juga pasarnya. Nah ini memang butuh Pak Joko. Butuh di seluruh pengusaha juga untuk duduk bersama, ya kan, menyamakan langkahnya, ya. Jangan sampai yang satu berkhianat kepada yang lain, karena kalau sampai ada pengkhianatan, maka si penabuh genderang akan makin kencang nabuh genderangnya. Baik, makasih. Bapak, saya jadi penasaran juga, misalnya dulu apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang dulu revolusi industri gitu, Amerika dan juga Eropa, mereka sudah menebus dosa-dosanya belum? Mereka sudah melakukan apa untuk dunia ini, untuk menebus kesalahannya di masa lalu, Pak? Kalau sekarang saya menghirup emisi gas rumah kaca hasil dari kekayaan mereka, yang menghasilkan kekayaan mereka gitu, terus mereka bikin apa dong, Pak, buat kita? Ya, intinya begini, kita harus bicara dalam bahasa spasial juga, dalam bahasa ruang. Ketika mereka berbuat dosa di wilayah yang sama, pertanyaan saya dari dulu kepada orang emisi adalah, apakah emisi yang menciptakan dihirup sendiri atau didistribusikan secara proporsional kepada tempat lain? Itu poin pertama. Poin kedua, yang saya tahu contoh untuk masalah perdagangan karbon. Sampai hari ini umumnya masih berupa wacana. Janji-janji dari asing sebagai buyer, sebagai polluter, sampai hari ini susah sekali metodologinya, satuan-satuan standarnya. Sehingga ya, bahkan Norway kan kita mah bangga, baru sekarang dia bayar. Ibu Ella kan bangga sekali dengan Norway bayar kan. Coba berapa tahun itu mereka, karena based on kinerja. Contoh dari bagaimana kesewenang-wenangan negara asing kepada kita, dan celakanya kita juga hanya manut saja. Ya, sebagian orang tadi Pak Petrus sampaikan kan malah senang dipuji. Nah, itu sebagian orangnya siapa itu harus diperjelas juga siapa yang senang dipuji. Padahal lupa kalau banyak orang bergantung hidup dari sawit. Kita dan di akhir tahu acara. Loh, Bani, perlu tahu loh, para diplomat asing yang mau berangkat ke Indonesia untuk bertempat di Indonesia, Pak Hasan pasti tahu lah, teman-teman Kemenlu. Mata kuliah yang paling lama diajarkan adalah bagaimana memuji pejabat Indonesia. Itu mata kuliah pertama yang diajar, katanya Pak Hasan. Karena apa? Dengan pujian itu, bangsa kita merasa adem ayem dan bangga. Baik. Itu mah, wah pakai wah kalau orang Sunda bilang mah ya. Kalau orang Sunda mah senang kalau dipuji. Itu memang seperti itu. Pak Hasan, Pak Dubes, saya kemudian closing statement dari Bapak tadi juga menanggapi, Pak, kalau soal gambut aja, tadi saya bilang ke Pak Basuki, Pak, saya punya sampo gambut yang dari Eropa ketika Pit Kongres dulu tahun 2000 berapa ya, saya lupa, yang ada di Malaysia, di Sarawak, saya dapat souvenir gambut. Jadi dieksploitasi ternyata, entah di Finland atau di negara mana di Eropa. Itu satu. Yang kedua, soal menebus dosa masa lalu, Pak. Selain nanti Bapak juga saya mohon untuk menanggapi yang sudah diwacanakan di acara ini. Menebus dosa masa lalu, Pak, oleh Eropa.
perjanjian Kyoto aja mereka nggak penuhin, Pak. Terus kemudian bubar. Gimana nih, Pak? Jadi mereka melakukan apa dong? Jangan nuntut-nuntut kita terus, tapi mereka melakukan apa, Pak? Silakan, Pak Dubes. Terima kasih, Mbak Feni. Saya tidak akan ikutan mengenai neo-kolonialism agenda karena sudah jelas, sudah disampaikan, kelihatan tadi berapi-api dari pihak kita untuk kembali mengangkat isu itu. Cuman ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Bapak ini, Bapak dan Ibu. Pertama adalah harapan kami adalah ketika kita memperoleh negative campaign, ini kan ada kampanye negatif terhadap palm oil, apakah itu deforestasi, pengalihan lahan. Mungkin kalau saran kami adalah kita tidak counter attack. Kita tidak counter attack, misalkan dengan mengangkat, oh siapa sih yang deforestasi duluan, siapa, semuanya yang menyerang, counter attack. Tapi lebih baik mungkin, karena kalau counter attack, kita counter attack siapa yang deforestasi duluan, terus, oh ini karena politis, oh ini karena perang dagang, that's untuk kita saja. Tapi tidak untuk counter attack terhadap kampanye negatif. Kami melihatnya adalah mungkin akan lebih efektif. Ini tidak salah, tapi kalau mau yang efektif adalah counteringnya itu dengan negative campaign dilawan dengan positive campaign kita. Yaitu misalkan kita tonjolkan segi positif dari palm oil. Kita tonjolkan aja apa kelebihannya palm oil, kita merectify, perbaiki berita-berita yang tidak benar yang beredar. Jadi tidak menyentuh neo-kolonialisme, oh Anda duluan, dulu prestasi, segala macam. Itu oke, catatan kita background. Tapi ketika menghadapi adanya negative campaign, kita harus lawan dengan positive campaign dalam konteks on the contrary. Gitu. Jadi yang kita tonjolkan adalah segi positif untuk rectify kesalahan-kesalahan dari negative campaign itu. Misalkan contoh, ini kan jelas sekali, bahwa tadi sudah diangkat juga bahwa kalau palm oil itu per hektar saya dengar produksinya sekitar 3,6 ton. Sementara untuk soybean itu 0,3 ton. Untuk rapeseed itu 0,8 ton per hektar. Oleh karena itu penggunaan lahannya jauh lebih efektif untuk palm oil. Karena dengan 1 hektar dia 0,3,6 ton oil. Sedangkan untuk mencapai 3,6 ton, tentunya berapa hektar yang diperlukan oleh rapeseed dan soybean. Jadi tonjolkan satu itu. Yang kedua, kita tahu bahwa per 1 ton, soybean itu misalnya memerlukan 344 kg fertilizer sama pestisida. Sementara palm oil hanya 49 kg. Itu tonjolkan juga, ini loh positifnya. Makanya sebetulnya tadi saya dengar Pak Profesor Yanto juga udah angkat mengenai Greenpeace. Bahkan Greenpeace sendiri pernah bilang bahwa, ada saya kutip nih, palm oil is the most efficient vegetable oil terms of land use and it is best solution but only when produced responsibly. Jadi intinya adalah kita address aja, kita tunjukkan kelebihan palm oil daripada rapeseed, soybean, peanuts, sunflowers. Tapi pada saat yang bersamaan kita sampaikan bahwa kita memproduksinya secara responsible dan sustainable. Itu mungkin satu yang harapan kami adalah, dan saya tahu apakah Pak Profesor dan Gapki punya data yang banyak sekali terkait dengan kelebihan palm oil. Tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Bapak, para pembicara dan para penyangga, banyak sekali segi positif, saya dengarkan tadi banyak sekali yang positif dari palm oil. Itu yang kita digest, kita ambil, kita pakai, gunakan untuk campaign. Nah, setelah itu harapan kami adalah kita seperti Malaysia. Jadi kita counteringnya itu melalui diseminasi. Apa yang positif dari palm oil, jangan pemerintah. Tapi kita mendiseminasi ke publik, ke media, ke LSM, supaya mereka secara tidak langsung akan countering media LSM asing.
Jadi dilakukannya dengan track tool dua-duanya, tidak dengan pemerintah. Karena kalau sudah pemerintah, mereka oh ya udah pemerintah pasti membela diri. Jadi kita sebarkan diseminasi positif penipuan oil ke publik. Di media Indonesia jarang itu. Di media Indonesia. Terus ke LSM-LSM. Nah mungkin DAPKI juga di sini bisa hal-hal positif diambil dan bisa share kepada mereka. Karena begini, saya lihat di, ada acara khusus di BBC dan di Al Jazeera mengenai Malaysia. Kok Malaysia tidak terlalu negatif mengenai palm oil-nya? Nah nampaknya BBC, Al Jazeera, saya telusurin, mereka dapat informasi dari publik, media, dan LSM di Malaysia. Bahwa tidak ada deforestasi, kurang deforestasi. Loh, kita itu di media nggak ada, di LSM nggak ada. Tapi kita saling tuduh, maaf-maaf ya, kita saling, oh ini salah si A, salah si B, koordinasi kurang. Udah, pemerintah, kita lawan dengan pemerintah. Tapi negatif campaign, pakai positif campaign, jangan counter attack. Bukan kita menyerah, tapi dengan counter attack segi positif, loh Anda salah. Bahwa palm oil itu seperti ini, positif loh. Yang saya sampaikan tadi, misalkan masalah land use-nya lebih sedikit, masalah pestisidanya, masalah fertilizer-nya. Memang ada yang menarik, Mbak Penny kalau masih boleh. Ini yang menarik satu, ketika Red 2 mulai rame, mulai diputuskan, kok saya lihat ada fenomena yang menarik, yaitu bahwa ada negatif campaign, ada Red 2, tapi berdasarkan data di Jenewa di sini dari ITC, Jeneva, itu ekspor kita, CPO ke Eropa untuk tahun 2019, itu mayoritas memang turun, tapi ada beberapa yang meningkat di tahun 2019. Nah, kalau, jadi saya pikir seperti Perancis. Perancis asalnya 35 ribu ton 2018. 2019 menjadi 158 ribu ton. Padahal Perancis punya French Fuel Tax. Perancis Red 2. Juga Inggris dari 76 ribu jadi 83 ribu. Swedia dari 26 ribu menjadi 37 ribu ton. Padahal pada yang saat yang sama ada negative campaign, ada Red 2, ada French Fuel Tax. Mungkin para bisnis dan kalangan industri melihat bahwa alternatif palm oil seperti rapeseed, soybean, atau sunflower, harganya dinilai lebih tinggi. Dari palm oil yang tumbuh di negara-negara selatan atau di global south, di negara berkembang. Yang kedua tadi, ada keterbatasan produksi dari alternatif substitute untuk palm oil, yaitu diperlukannya lahan lebih luas daripada palm oil. Oleh karena itu indikasi yang positif menurut kami, bahwa industri dan bisnis melihatnya masih memerlukan palm oil. Masih jadi primadona. Oleh karena itu, kita perlu ada kampanye positif, bukan negatif, jangan diikuti Barat. Kita kampanyenya positif, tapi mengumpulkan hal-hal yang positif dari palm oil. Ada neo-colonialism, siapa yang deforestasi, siapa yang salah duluan, it's okay. Itu catatan kita. Tapi ketika itu diseminasi ke publik, media, dan LSM, ini loh yang positif. Biar mereka yang diseminasi kepada media, LSM asing, yang nanti nyampe ke berita-berita di luar negeri, gitu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, Mbak Penny. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Tapi yakin ya kita menang di WTO ya, Pak? Saya dari kecil disuruh yakin tidak, tapi saya sebut cautiously optimistic. Jadi optimisme yang harus dijaga, gitu. Karena begini, akan tergantung dari submission kita. Nah, nanti kita harus submission, mungkin di sini juga DAPKI bisa kontribusi, submission ke panel. Panel akan menerima submission kita, kita akan di hearing nanti dengan panel. Ya, yang dua kali terakhir kita menang sama EU, ya mudah-mudahan ini juga menang. Karena kalau menang, EU harus mencabut Red 2, French Fuel Tax sama DR. Baik, terima kasih. Ya, insya Allah menang. Insya Allah ya. Kalau ada dukungan. Tapi tetap ya, guarded optimism ya. Harus dijaga optimismenya. Iya, semangat ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga menang, karena memang apa yang sudah Bapak lakukan itu yang kita nantikan di sini. Semoga membawa kabar baik untuk industri kelapa sawit di Indonesia. Dan hadirin yang berbahagia, sudah 1 jam lebih kita mengulur waktu ya, lebih waktunya. Dari diskusi ini saya bisa simpulkan bahwa ternyata kita berada dalam satu kapal yang sama. Kita dalam satu perjuangan yang sama, baik pemerintah, akademisi, dan lain-lain. Riset, saya kira banyak riset-riset yang sudah dibuat oleh para akademisi. Namun tadi yang seperti Pak Dubes Hasan sampaikan, tidak ada
terdengar kemana nih misalnya riset-riset tersebut. Katakanlah tadi soal pestisida itu risetnya Pak Dumelin yang kemarin diulang lagi oleh Pak Wamenlu ya, ketika satu saat gitu Pak Wamenlu mengulang lagi, tapi kemudian hilang begitu saja. Itu yang mungkin perlu kerjasama dari kita masing-masing, pribadi dari masing-masing, terlepas dari apapun institusinya, apapun pribadinya sendiri. Yakni, apakah Anda sudah melakukan positive campaign di berbagai media yang Anda miliki? Contoh kasus kepada tetangga Anda, misalnya seperti itu. Apakah sudah dilakukan, terutama di media sosial? Jadi kalau lihat Malaysia, tadi contohnya nggak ada tuh Malaysia yang bicara negatif, malah informasinya datang dari internal Malaysia sendiri, warga Malaysia dan LSM Malaysia yang positif tentang sawit Malaysia gitu. Kapan Indonesia akan kemudian berbicara seperti itu? Ayo posting sesuatu, buat tulisan, buat postingan yang mendunia melalui account segala macam, apalagi kita sekarang sedang WFH di mana orang main gadget terus, coba main gadgetnya dipakai yang positif dengan pakai medsos, okay lah medsos, tapi menjadi hal yang positif di IG segala macam sehingga orang bisa melihat bagaimana Indonesia positifnya kelapa sawit di Indonesia melalui kampanye yang dilakukan oleh kita masing-masing perorangan. Karena Pak Dubes juga pastinya akan berat sekali perjuangannya para duta besar itu di luar negeri tanpa bantuan kita di dalam negeri yang dipush tanpa batas ruang waktu melalui media sosial salah satunya dan pemberitaan. Kita tunggu komitmen dari kita sebagai anak bangsa, sebagai berbagai jenis profesi, terutama untuk LSM dan juga jurnalis sebagai agent of change dari dunia ini maupun bangsa Indonesia. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu telah mengikuti Inap Palm Oil yang merupakan bentuk kepedulian dari Forum Komunikasi Sawit yang kemudian digagas oleh di bawah Divisi Komunikasi GAPKI menyelenggarakan Inap Palm Oil Talk Show, dan kita harapkan ke depan akan ada informasi-informasi lain melalui talk show selanjutnya dan bekerjasama dengan institusi lain juga, institusi-institusi pemerintah lainnya, terutama kedutaan-kedutaan besar, karena kita ingin menjangkau juga para pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, saya harapkan, dan juga jurnalis, warga negara Indonesia yang menjadi jurnalis di luar negeri, saya harapkan bisa menjadi PR dari kepentingan negara kita sendiri. Salah satunya adalah kelapa sawit. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.